Halo, berjumpa lagi. Nah, ini ada sebuah aksesoris buat Samsung Galaxy Note 4. Nah, ini sampingnya. Ini HP-nya. Aksesoris yang kita pakai hari ini adalah fuse anti crack transparan. Nah, ini aksesorisnya. Ini plastiknya saya tambahkan sendiri. Ini juga. Nah, ini kita lihat dari samping. Ini samping kanan. Nah, ini bawahnya. Untuk ini ada dua port, kiri kanan untuk mikrofon dan tengah untuk ngecas. Dan paling kanan ini ada slot S Pen yang besar ini. Nah, ini sisi sebelah kiri ini ada tombol volume. Tadi sebelah kanan ada tombol power ini. Nah, atas ada buat infrared, mikrofon dan slot headphone. Nah, untuk di sisi pinggirnya itu ada seperti bingkai, dia agak nonjol, agak tebal. Nah, seperti ini dia nonjol, dia nih seperti ini. Di keempat sisinya itu tadi. Nah, mari kita coba lihat jika dipasangkan. Nah, ini jika sudah tahu di HP-nya seperti ini. Nah, ini kelihatan bersih sekali. Nah, untuk sisi kiri dan kanannya terlihat warna-warna putih atau warna aslinya body seperti ini. Untuk bawahnya juga presisi sekali, sangat persis dengan lubang-lubang yang ada atau slot yang ada. Nah, ini sisi atas. Ini sisi sampingnya, sebelah kanan. Nah, ini bagian belakang. Jadi ini ujungnya agak nonjol, jika ditaruh di permukaan yang kurang rata atau datar itu tidak akan menyentuh mikanya ini. Nah, ini belakangnya ada mika dan sebelah sininya silikon, jadi lensa kameranya juga nggak mungkin kegores atau jangan kegores, karena ini posisinya akan agak terangkat. Untuk depannya juga iya nih, nonjol. Nah, seperti itu. Nih, ini nonjol. Sisi-sisinya juga iya nih, sebelah kiri kanannya. Nah, kita coba lihat jika ditekan. Nah, ini akan presisi sekali. Nah, ini. Nah, sekian review saya tentang aksesoris Note 4 Samsung Galaxy Note 4 dengan tipe fuse anti crack transparan. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.